Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat saintis. Nama saya Hanin dari kelas 4 Musdalifah. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang bagaimana kentang dapat menghasilkan energi. Tujuan dari percobaan ini adalah bagaimana membuktikan bahwa di dalam kentang terdapat senyawa yang dapat mengalirkan listrik dalam daya kecil. Alat dan bahan yang digunakan adalah 4 buah kentang, penjepit buaya, paku sebagai media seng, bohong logam sebagai media tembaga, dan yang terakhir adalah lampu LED. Langkah kerjanya, siapkan kentang dengan diatur jaraknya. Tusukan paku dan uang logam dengan diberi jarak beberapa sentimeter. Jepitkan penjepit buaya pada masing-masing paku dan uang logam. Mati lampu. Apakah lampu dapat menyala? Dengan 2 buah kentang, lampu tidak dapat menyala. Mari kita tambahkan kentang pada rangkaian. Mati lampu kembali. Jika lampu sudah menyala, maka aliran listrik sudah cukup untuk menyalakan lampu. Hasil percobaan. Hasil percobaan. Dengan 4 buah kentang, maka lampu dapat menyala. Hasil percobaan, kentang dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah daya yang kecil.
kesimpulannya, ubi kentang mengandung senyawa kimia atau fluid acid yang dapat menjadi energi listrik kemudian dihantarkan melalui paku dan uang logam sehingga dapat menyalakan lampu. Listrik yang dihasilkan umbi kentang sangat kecil, sehingga butuh beberapa kentang untuk menyalakan listrik pada lampu. Semakin banyak kentang yang digunakan, maka lampu menyala semakin terang. Demikian percobaan sains saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat saintis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.